cuman kayaknya Wilona seneng yang ini sih. Sebenarnya kita udah nyari udah agak-agak lama ya, udah nyari tanah tuh sebenarnya udah agak lama, yang kita diem-diem. Halo fans Natasha Wilona DN Mahendra, kembali lagi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Biar tidak ketinggalan update-update terbaru. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Gombalan maut Natasha Wilona berhasil membuat Vena Melinda menyetujui hubungan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona. Vena Melinda hingga meleleh kalahkan keromantisan sang ibunda Vena Melinda. Artis Natasha Wilona mengajak sang ibunda Verrel Bramastra, akhirnya sang ibunda pun mengikuti dan menyetujui permainan tersebut. Melihat video yang beredar di TikTok, tampak Natasha Wilona dan sang ibunda Verrel Bramastra, Susan Sameh dan dua sahabatnya sedang berada di mall. Saat itu Natasha Wilona menantang sang ibunda Verrel Bramastra untuk menggombali satu pria yang tidak dikenal. "Bunda berani gak sih menggombali orang yang gak dikenal?" tanya Natasha Wilona dilansir dari akun TikTok @wilona_galeri_fans. "Ya enggak lah," ungkap Vena Melinda terhadap Natasha Wilona. "Aku berani," ungkap Natasha Wilona terhadap sang ibunda Verrel. "Kamu berani? Serius?" tanya Vena Melinda pada Natasha Wilona. "Berani, kan ada kalian," jawab Susan Sameh. Kemudian Natasha Wilona, Oci Rosdiana, Sudan Sameh dan dua wanita cantik itu berjalan mencari seorang pria untuk digombali. "Kita mau gombali kamu, boleh gak? Kaku nanti nilai siapa di antara kita siapa yang paling bagus ya," kata Natasha Wilona kepada seorang pria. Pria tersebut pun menyetujui permintaan Natasha Wilona untuk nantinya menilai dan memilih mana gombalan terbaik. "Kamu tahu gak sih kita tuh kadang gak suka WhatsAppan, tapi aku tuh tahu kamu ngapain aja," kata Susan Sameh mengawali gombalannya. "Kenapa?" sahut pria itu. "Karena kita tuh ngobrolnya dari hati ke hati," gombal Susan Sameh. Lalu setelahnya giliran wanita cantik yang juga sahabat Natasha Wilona dan Oci Rosdiana yang menggombali pria itu. "Kamu tahu gak sayu apa yang paling bikin seneng?" kata Oci Rosdiana. "Gak, apa?" sahut pria itu. "Sayur toge, together with you forever," gombal Oci Rosdiana yang membuat semuanya tertawa. "Kamu tahu pelangi gak?" kata Natasha Wilona. "Iya tahu," sahut pria itu. "Sama kayak kamu, karena kamu mewarnai hidup aku sejak kamu datang," gombal Natasha Wilona yang kemudian diteriaki para sahabatnya. Lalu pria tersebut pun memilih gombalan siapa yang terbaik menurutnya. Ternyata pria tersebut memilih gombalan maut Natasha Wilona. "Natasha," ujar pria itu. Kemudian Natasha Wilona, Oci Rosdiana, Susan Sameh dan dua temannya berfoto bersama pria itu. Bukan hanya sekedar pria itu yang menyetujui gombalan Natasha Wilona. Vena Melinda pun juga menyetujui terhadap gombalan Natasha Wilona, bahkan Vena Melinda pun mengatakan pada semua sahabat-sahabatnya Natasha Wilona bahwasanya Verrel Bramastra tidak ingin pada wanita lain kecuali Natasha Wilona. Saat ditanya mengenai status hubungannya, ungkap Vena Melinda,